Baik berikutnya Ustaz Saya ingin bertanya terkait hadis Bukhari dan Muslim Tentang tidak bolehnya seseorang menceritakan dosanya di masa lalu Jika kita ditanya oleh orang lain Ustaz Apa kamu pernah melakukan dosa ini atau dosa itu? Dan kita jawab Tidak dengan tujuan untuk menutup aib, apakah termasuk kebohongan yang diperbolehkan atau dilarang saat? Jika dilarang, bagaimana sebaiknya kita menanggapi pertanyaan tersebut? Ini memang di masa sekarang ini banyak orang-orang yang sering bertanya pertanyaan tidak bermanfaat. Ingin mengetahui hal-hal yang tidak penting. Terlalu kepo kata sebagian orang. Seakan-akan itu ada kebaikan untuk dirinya dan haram hukumnya seorang bertanya kepada saudaranya akan suatu hal yang dia tutupi atau tidak tampak pada dirinya iya tanpa ada keperluan yang dibenarkan secara syar'i di situ dan si penanya juga ketika orang yang ditanya ketika ada yang bertanya seperti itu tidak perlu dia jawab diingatkan saja bahwa kamu ini haram untuk bertanya hal yang seperti itu andai kata saya pun melakukan hal itu dari hukum syariat tidak boleh ada yang tidak boleh ditanyakan tentang hal tersebut Iya, maka itu sudah cukup di dalam menjawabnya dan seseorang di dalam apa namanya menghindari dari hal-hal yang kadang di Kadang membahayakannya, bisa memasukkannya ke dalam dalam perkara apa namanya, yang bisa menjatuhkannya ke dalam dosa, dia boleh menggunakan uslub-uslub metode-metode yang menghindarkannya dari hal tersebut iya, Jadi itu disebut dengan nama tauria disebut dengan nama tauria misalnya dia ditanya kamu pernah begini iya dia hanya berkata tidak ya maksud dia saya tidak mau jawab pertanyaan kamu kata tidak itu tidak mau menjawab pertanyaan kamu tapi mungkin dia memahami tidak berarti dia tidak pernah melakukannya nah, itu kadang digunakan pada sebagian kondisi pada orang-orang yang mungkin bisa menjatuhkannya ke dalam hal-hal yang bersifat dosa dan maksiat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik.